Halo, selamat datang di channel Pratama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dapatkan informasi terbaru. 5 kado mewah di momen ulang tahun Syahrini ke-38. Ada tas seharga mobil. Penyanyi Syahrini berulang tahun ke-38 pada 1 Agustus 2020. Pelantun lagu Sesuatu ini merayakan momen ulang tahun bersama suami dan keluarga terdekat serta sahabat-sahabatnya. Syahrini pun mendapat banyak kado dari orang-orang terdekat. Kado yang didapat Syahrini pun bukan barang-barang biasa. Hampir semua kado yang diterima Syahrini merupakan barang-barang branded mahal. Bahkan Syahrini mendapat kado seharga mobil. Berikut ulasan selengkapnya seperti dilansir dari akun Instagram @fashionsyahrini dan @hermescelebrity. 1. Asbak. Syahrini memperlihatkan kado-kado yang dia dapat di momen ulang tahunnya yang ke-38. Salah satu kado yakni asbak, harganya mencapai 8 juta rupiah. Asbak tersebut rupanya merupakan salah satu produk keluaran dari brand kenamaan. 2. Sepatu hak. Syahrini juga mendapatkan kado sepatu. Tampak sepatu berhak tinggi tersebut berwarna putih, yang dibanderol dengan harga Rp17.127.000. 3. Asbak bergambar kuda. Ada juga asbak yang bergambar kuda. Tampak asbak tersebut didominasi dengan warna jingga. Asbak ini seharga hampir 9 juta rupiah. 4. Sneaker. Ada juga yang memberikan kado sneaker kepada Syahrini. Tampak sneaker tersebut terdiri dari paduan warna hitam, abu dan putih, yang dibanderol dengan harga Rp16.905.000. 5. Tas seharga mobil. Kado lainnya yakni sebuah tas keluaran brand ternama. Harga tas tersebut cukup fantastis, yakni lebih dari Rp300 juta.